Doain ya. Sehat selalu buat semuanya. Thank you.
supporter berada. Selamat malam, Valentino Simanjuntak. Bangga sekali untuk dapat membawakan super super big match ini. Baiklah, kalau begitu pemirsa, waktunya kita akan saksikan pertandingan Piala Menpora 2021 Grup D Persib Bandung yang akan berhadapan dengan Bali United. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Ada Clippers dan juga Victor memiliki tinggi badan berbahaya. Masih bisa lolos tadi Ricky Fajrin. Nah, berbahaya kali ini Fahmi. Jabret! Tidak melengkung. Tendangan kaki kirinya yang sudah ada ruang untuk melakukan blessing. Persib Bandung mencoba berduel satu-satu dengan asis. Lolos ya, Fred Butuan. Lolos dua, Fred Butuan. Tidak bisa untuk kembali melakukan tipuan tadi. Ini cuma dilakukan kepada Stefano Lippi. Dan wasit sudah meniup peluit panjang pertandingan berakhir. Diprotes karena mungkin bola masih menyerang. Kami akan kembali dengan skor 0-0 ini setelah yang berikut ini. Lihat kali ini, ada ruang lagi, angkat, jabret, tetap seorang William Pacheco yang melakukan gol yang tercipta tadi berawal dari tendangan bebas yang sudah terpental, kemudian ada crossing lagi, dan akhirnya mendapatkan wasit. Ada ruang kepada Fahmi Al-Ayoubi, cutback, ada, Spasojevic. Saat dia menyeberang dari kiri ke kanan dari posisinya dan mendapatkan kartu kuning yang kedua, bungkus. Iya, ini semua. Angkat bola. Terkena kepala sepertinya dari Fiskal. Iya, kena leher ya. Kena leher ini. Win lagi yang angkat sekarang tetap berbahaya. Ada peluang kali ini. Jabret, jabret. Coba lagi kepada Yabes Roni. Dikejar oleh Yabes Roni, melewati Victor. Yabes Roni. Jabret. What a miss. Sebuah peluang yang gagal yang begitu. Dan wasit sudah meniup peluit panjang pertandingan berakhir. Di super-super big match di grup D.